turun kelimpung tuan. Ini turunnya bengi jelas ya. Ini Tony, bapak Awi. Sebentar, mau bengi jelas sampai bengi. Awi tangi orang. Wi, wi, ngapa wi? Kita tangi ya. Loh, tangi kak di belakang ya. Oke teman-teman, ini hari ini ke Bapak Alwi Retoni mbak ini sampai bohong ya Bapak Alwi ya. Lihat debat. Lihat debat, kok debat lo apa penghitungan hasil coblosan yang lapangan. Jadi Alwi udah enggak mama arep masak ben rasa digugah. Yo, hari ini enggak jualan teman-teman. Kemarin pernah ngerapiin gini ki. Panggah ya belum kerah ya. Ya main-mainan ya Alwiati ku eman-eman. Serata tinggu mainan. Oke, teman-teman ki Mbak Nur masak dulu. Pakai nasi lampu. Rukuin tak teman-teman. Erek biro. Halo ayam, selamat pagi. Oke teman-teman, jorok. Hari ini kita nggak jualan, istirahat. Ini Bapak Alwi karo Toni sik turu, ini Mbak Nur masak. Ini katanya ke sekolah. Giginya mau copot dua. Giginya mau copot dua yang Mbak Yuna ya dua sini. Sini ada sini. Kok Alwi gini karena gini. Oke, teman-teman, Mbak Nur masak di sini ya, siap-siap. Disusun bersama oleh pemerintah dan DPR menunjukkan bahwa menjelaskan bahwa memang nanti hasilnya akan seperti real count-nya. Dan kalau kita bicara quick count dan real count, di antara ilmuwan serius ini ada buku candaan atau istilah yang namanya cuma untuk menghormati saya tidak menyebutkan enak sih yaitu yang menang pada saat quick count adalah Pak Prabowo Hatta. Oh iya, ada beberapa lah kata kemudian kita berdebat soal statistik ilmuwan dan sekarang itu pada akhirnya kita semua prakurororo bagaimana kita semua bisa menurutkan dan sekali lagi Oh, ini yang tas ini. Karena kan ini semua terlibat aktif.
Orang mau marah, mau film, belum. Oke teman-teman, aku harap mangkat sekolah. Ini bapak ya, kita nongar mulai lekas masak. Assalamualaikum. Mampangi jam pira lek turu tani? Saman balik wis turu dong. Oh, layak no kase. Mam to mampangi. Tak arep mapan turu ki tak cop nyecopne sego aku soalnya enggak ada sego. Aku mesti bapak Ali karo kon mak. Iya lho. Assalamualaikum. Salam. Dia sekolah diantar teman-teman, tapi kalau pulang sendiri ya. Mau kopi atau mau teh atau susu? Lek. Susu ada loh, Lek. Kopi, teh, susu. Pilih apa? Hah? Apa? Kopi. Oke, Bos. Oke. Kayak minum kayak kopi. Oke, okay, Mbak Anong juga mau siap-siap masak, teman-teman. Kayak mau anaknya wis mungkul sekolah. Hari ini enggak masak di dapur. Enggak bikin kue di dapur, jadi hari ini wis sedek geni ket mau teman-teman godhok wetang kan karena minumannya habis semua. Tuh galon-galon kosong. Sakjane terlambat nggodhoke, seharusnya galon kosong ini wis duwe stok minum anu adem, tapi hari ini baru menggodhok karena 2 hari jualan ki sampai lali. Oke, iki nasi masih ki Mbak Anong arep masak. Ini mau sing tahu, kacang, baru tempe. Malah aku mau kayak pukul teman-teman. Kita apa beda ini bawa ya? Karena saya nyalu. Kencing kita kita tak ada korang begini, dia tetap ngatur terus. Tidak usah sih teman-teman. Kencing lama sekali, kita kena tiada kau ya. Kita kena sendirian. Kita ngatur terus. Boros ini. Ini kepidak karena mbak Anu kesandung pas nyalu lo. Kepidak teman-teman. Kayak gimana dengar kayak kopi nih, Sek? Kopi Tony sama ikan asin yang tak goreng kok. Bisa dia sama teko nih. Gak bodoh bintangnya itu belum umum. Itu iki gampang mengodewi kena angin mengodewi teman-teman. Kene ngak-ngik. Lek.
Kabeh noket loyangi. Awas lo panas. Santai ngopi kirek magun. Oke teman-teman, Mbak Nong ganti pakai baju sing lo enak. Tapi kegederan atau ngopo-ngopo sore iso sip. Nah, ini mau pas masak. Tapi nggo tuku banyu, ambil nyuci baju, kalau kerjaan rumah walaupun enggak jualan tetap kerjaan rumah. Terus nanti kalau udah selesai udah beresan rumah istirahat teman-teman ya. Jadi Mbak Nung gak kesel, Mbak Nung ini naik tangga, ngelih tangga, tapi malah naik awal orang kabeh teman-teman. Jadi ini tetap tangga aktivitas. Mbah Mbak Nung ini tipe orang sih gak iso males-malesan, lumbrak-lumbruk. Seneng jadi teman-teman, niat hati lah, istirahat lah, istirahat ini ngelih tak penak, tapi naik awal malah orang kabeh teman-teman ya. Jadi ini mau apa? Masak sambil ngerebus air, terus sambil nyuci baju, terus sambil beres-beres lainnya. Lek Toni masih di sini teman-teman. Oke, Mbak Nung tak cepet-cepet masak, kasihan Lek Toni ada Bapak Awi. Lah sarapan ya. Oke, teman-teman, di sini Mbak Nong lagi proses masak. Nih. Nah, ini kan asin udah mateng dan ini tiwol teman-teman, iki tiwol urung tak kukus ya. Iki barusan tak rendem terus tak kasih air panas. Jadi teman-teman tak kasih tahu trik yang baru yang apa biar cepat ya proses pengekuman tiwol biar cepat diproses bendang mateng. Dicuci bersih lalu di rendem jangan direndem teman-teman ya, digrucuk banyu panas. Entenana 10 detik wae langsung di tos teman-teman ya. Nanti hasilnya akan seperti itu. Ya iki saya mempersiapkan adang. Terus di sini lagi proses ngoseng teman-teman ya. Ngoseng kacang, tahu, tempe. Oh, tadi udah goreng ikan asin. Tuh, jadi ini lagi kesibukan masak di dapur. Terus iki tak sang teman-teman ya, ini sebagian nasi ini juga mau tak anggap lagi, mau tak campur nasi tiwol. Nah ini ikan asin tanjan, tajan apa tanjan lagi sini ya. Ikan asin ki ora larang teman-teman, ki agak murah, enak digoreng, dioseng juga bisa, tapi ini banyak durinya. Kalau digoreng ya enak kemeriuk teman-teman. Oke, di sini dapur masih sangat berantakan. Iki Mbak Nong lagi nunggu wedang juga, godoki wedang mau tak penuhin kabeh wadah-wadah teman-teman. Soale kayaknya ini boros banget air minum ya. Jadi Mbak Nong tuh nggak suka beli tuku. Mbak Nong pernah dulu beli wadah yang ini teman-teman. Banyunya tak gua, nggak keluar ngombe mbo karena nggak kulino mungkin ya. Kulino ini godok sendiri. Oke, jadi ini Mbak Nong lagi proses masak. Nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Kalau Toni masih di pergambaran. Rong ramong lagi gambar lek. Gambar apa tuh iki jani iki? Nemu, ya yes. Ini serapa penggunaan dek adik. Adik lo sing digawa sing cilik. Paling gur gambar-gambar nek ning omah. Kompet iki malah. Yuh senenge. Seneng. Heeh. Oh, wis ora apa-apa milih ndi warna sing ndi. Ngono. Engko gawa milih pira ngono lek arep bali, tapi dina iki mungkin paling kok bali kok kang ojak jelasin jiko. Pak, mungkin no mesinku disini pak mati. Tolong. Liwat tak kok nyandak. Membayi Mbak Nong sih teman-teman. Apa? Angel. Oh, itu lo orang fokus deh. Orang lagi gambar apa tuh jaranan tuh? Jaranan. Yang ke Klambi Abang. Oke, lanjut lagi masak dulu teman-teman. Karena nanti pak. Oh, ngilu motor. Iki arep pacel-pacel silas ning arep iki. Aku seneng duwemen banget lek sampean ngono kuwi, Pak. Duwemen lek sampean. Yo ora. Kesel ngopo lho sampean iki? Oke, teman-teman, lanjut lagi kita masaknya. Iki arep adang tiwul. Engko nek wis mateng kayak nyeluk Toni karo PPL. Oke, teman-teman, sudah mateng. Tuh, oseng kacang, tempe tahu, goreng teh. Ikan asin, ini nasi tiwul ya teman-teman tuh kan, api enggak melotong. Jadi teman-teman yang wis do tuku di Mbak Nong pengen tanya bisa chat Mbak Nong ya. Mbak kalau dulu kan saya kasih taunya kan di apa kasih tahu caranya kan direndam berapa menit gitu teman-teman ya. Nah ini Mbak Nong pakai air panas jadi lebih cepat. Kalau pakai air dingin kan agak suwi, ngetusnya juga keringnya juga suwi. Jadi kalau
air panas, cepet banget teman-teman ya. Oke, dan ini nasi putih mau tak goreng, Alwi minta nasi goreng ya. Tuh. Nah, dan ini masih tak sisain. Oke, ini Mbak Nung mau lanjut resep-resep dulu teman-teman, sambil-sambil. Itu Bapak Alwi lagi ngabisin apa itu semen, sisa semen kemarin masih ada. Jelasin sing rungokne nganu kuwi. Keri. Wes sarapan dhisik ae. Engko ae. Masih ada sisa apa? Semen digawe bataku arep teman-teman. Lek to ni. Apa ne? Pamer apa ne? Kalung ae lho. Nggih sarapan. Ah, sarapan karo Mas Gun. Oke, teman-teman, videonya cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.